Indonesia memang dikenal sebagai negara yang kaya akan budaya, adat istiadat, dan beragam suku. Perlu diketahui, jika ternyata masih terdapat suku-suku yang memiliki kepercayaan nenek moyang mereka. Bahkan ada pula sederet suku yang dikenal karena ilmu hitamnya, sehingga membuat suku ini paling ditakuti dan terkuat di Indonesia, karena bisa mencelakai hidup seseorang. Berikut deretan suku di Indonesia yang mempunyai kekuatan gaib paling ditakuti. 1. Suku Dayak Kalimantan. Suku di Indonesia yang ditakuti dan terkuat yaitu suku Dayak. Hal ini lantaran suku Dayak sudah dikenal dengan ilmu mistisnya, yaitu mandau terbang. Dipercayai jika ilmu ini bisa membuat mandau atau senjata tradisional suku Dayak bisa terbang sendiri dan menebas kepala musuh. Tak hanya itu, suku Dayak juga dikenal memiliki ramuan bulu perindu yang konon dapat membuat seseorang jatuh cinta secara tiba-tiba. 2. Suku Osing Banyuwangi. Selanjutnya, suku yang populer yaitu suku Osing di Banyuwangi. Konon, suku ini dikenal dengan ilmu hitamnya yaitu santet. Kesenian suku Osing sangat unik dan banyak mengandung unsur mistik, di antaranya gandrung Banyuwangi, patrol, seblang, tari barong dan lain sebagainya. Kata Osing atau Using berarti tidak, hal ini menunjukkan sikap warga yang menolak pengaruh dari luar pada zaman dulu. Diketahui bahasa yang digunakan adalah bahasa Osing, yang merupakan turunan dari bahasa Jawa kuno. 3. Suku Asmat Papua. Suku Asmat adalah salah satu suku asal Indonesia yang keberadaannya ada di pedalaman Papua. Suku ini dikenal memiliki ilmu hitam yang dapat membuat seseorang sakit, miskin mendadak, atau bahkan kecelakaan. 4. Suku Baduy Banten. Suku Baduy yang bermukim di Banten ini termasuk suku yang paling tertutup dan masih melestarikan ilmu-ilmu gaib dari para leluhur mereka. Mereka memiliki banyak macam ilmu hitam, di antaranya meramal masa depan, mencelakai seseorang, balas dendam, atau membunuh seseorang. Meski begitu, suku ini dikenal dengan sifat ramah mereka kepada orang yang berkunjung ke kampung mereka, selama tidak merusak wilayah suku Baduy. 5. Suku Kajang Amatoa Sulawesi. Terakhir, suku di Indonesia terseram dan ditakuti karena ilmu hitamnya yaitu suku Kajang Amatoa, yang bermukim di Sulawesi Selatan. Suku ini dikenal selalu menggunakan pakaian serba hitam sebagai lambang kesederhanaan, kesetaraan, dan kematian yang bisa datang kapan saja. Suku ini dikenal memiliki ilmu Doti Kajang, di mana dapat membuat seseorang bergetar, nyeri, dan kehilangan nyawa.